Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Ah, masak-masak nih. Kira-kira masak apa ya teman-teman ya? Sakura bingung nih. Si Gonong mana ya? Ah, mungkin Gonong lagi olahraga mungkin. Biasalah teman-teman, kadang Gonong itu sukanya olahraga. Atau kalau nggak siap-siap, atau kalau nggak tidur lagi kayak saya. Tapi si Miyuta mana ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, seratus, dua ratus, tiga ratus, lima ratus, sepuluh ribu, seribu satu, sepuluh ribu satu maksudnya, sepuluh ribu sepuluh, sepuluh ribu seratus, akhirnya, aduh, udah 10.000 lebih. Hebat aku hari olahraganya teman-teman. Woi, curang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Tua gapat ma enam cupan. Tua gapat ma enam cupan. Tua gapat ma enam cupan. Capek aku. Sakura, kamu udah selesai masak belum? Aku olahraganya udah mau selesai. Belum dong. Akhirnya. Badanku jadi langsing, sekarang aku jadi kurus. Wah, hatiku lagi berbunga-bunga. Aku hari ini happy banget. Ototku kuat. Ini baru taiga. Sakura, lihat tuh, badanku jadi keker sekarang. Karena aku olahraga sampai 10.000 kali lebih. Udah gak terhitung pokoknya dah. Gimana sih? Udah, aku masak dulu. Masak apa? Masak yang seperti biasanya. Gak ada cara lain, masakan yang enak itu. Ya, ini masakan rutin. Dan harus dimakan tiap hari. Nasi kuning lagi. Aduh, ada nasi kuning, ada nasi putih. Ini maksudnya makannya gimana? Yaudah, Yandong. Sekarang, ayo kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana pagi hari? Kemana-mana. Ini kan masih jam 7. Toko-toko pasti belum buka lah. Ayo dong, kita jalan-jalan. Ayo dong. Ya, bentar. La 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 la. Wah, belum ada pengunjungnya nih. Kok belum ada pengunjung sih? Belum ada pembelinya nih. Udah ku jual nih dari kemarin belum laku. Nah itu Sunzong. Apa? Wow, keren. Keren, toko apa ini? Toko ya itu Sunzong, toko serba ada. Waduh, punyanya Mbak Kasuwe lagi. Halo Mbak Natsu, halo, mau beli lagi Mbak ya? Mbak Natsu, Mbak Natsu, kenapa sih punya usaha properti banyak banget? Ya iyalah, properti kan memang banyak, kalau bikin namanya bukan Natsu Real Estate. Mbak, udah nggak mundar-mandir di pinggir jalan? Ya kadang masih mundar-mandir Pak, tapi silakan kalau mau beli propertinya, ini harganya 3 miliar. Hah? Sakura, kamu punya uang 3 miliar? Punya Landro, kan kita kan kaya raya. Kaya sejagat raya. Kita kaya sejagat raya. Iya. Yaudah, makasih ya. Ya, sama-sama. Wah, asik nih. Bisa bangun lagi nih. Tapi... Sakura, kita lihat dalamnya. Kita cek dulu. Tadi kita belum ngecek, main bayar-bayar aja. Dalamnya udah pasti bagusan dong. Masa? Biasanya depannya bagus, tapi dalamnya hancur deh. Nggak hancur-hancur banget lah tuh. Lihat tuh, di depan kan bagus-bagus. Tuh, yang di dalam tuh juga raknya. Ada lampu. Ini toko serba ada nih, dong. Tuh. Jualan lampu segala gitu maksudnya? Bukan lah, aku jualan lampu. Serba ayo kita cek dulu nih. Tapi ada jual kabel listrik nggak? Nggak. Katanya serba ada lah. Harusnya ada jual ban mobil juga lah. Jual mobil, jual rumah. Namanya serba ada. Kalau gitu namanya jangan serba ada.
bilang aja makanan spesial gitu. Ah, itu loh kayak Yumaf itu loh, cuma sini kan cuma Yumaf kecil, ini lebih gede. Oh, kita supermarket namanya. Ah, supermarket kan gede, minimarket tuh yang kecil. Ah, udahlah. Iya juga sih ya. Tuh, lihat tuh. Rapi kan? Tapi barang-barangnya kurang banyak, Sakura. Yaudah kalau gitu kamu dong tambahin sendiri dong, tambahin apa terserah deh, mau tambahin sepatu ke tas ke. Itu burger gak dibungkusin? Waduh, enggak. Kalau ada lalat gimana dong? Enggak, itu burgernya dibungkusin, kok tenang aja. Mana gak ada bungkusnya? Iya bungkusnya ya kayak gitu, burger. Yaudah kamu jelasin deh sama teman-teman, kasih tahu semua. Teman-teman pasti pengen tahu kan dalam toko ini ada apa aja. Ya dong, tanpa babi bu bebo, ayo kita langsung jualan saja. Eh, katanya sini ada toko serba ada lagi ya? Toko serba ada? Di mana? Tuh. Tadi pagi aku lewat nggak ada. Kok sekarang udah ada? Wah, bangunnya cepet dong. Sedetik doang dong. Ya nggak? Tapi bingung. Kita mau beli apa ya? Stok di rumah masih banyak kan? Ya nggak apa-apa lah. Buat stok lagi. Udah yuk, Nek. Kita pulang aja, Nek. Kita ke toko lain. Nek, eh, kamu ya kan sih. Kamu kan nenekku. Nenek. Aduh. Bajuku kurang panjang nih. Eh, Mbak, aku mau beli air putih saja nih, Mbak. Soalnya panas, Mbak. Berapa ya? Berapa ya? Sakura, aku lupa harganya. Loh, berapa dong biasanya? 10 ribu aja, Mbak. 10 ribu? Mbak, memang di rumah nggak ada air, Mbak. Aduh, Pak. Airnya itu rusak, Pak. Oh, iya, Mak. Airnya rusak, kenapa nggak dibetulin, Mbak? Iya, soalnya betulnya butuh waktu seharian. Dan lagi juga kok keluar gini aku gak bawa botol. Dah. Ya hati-hati ya, Mak. Nek, Nenek, hah? Mana botolnya, Nek? Sakura, hah? Nenek tadi lucu banget. Iya. Masa iya, airnya di rumah rusak. Harusnya kerannya rusak. Udah malam saja. Kita capek, saatnya kita istirahat. Lumayan hari ini meskipun cuma satu pembeli ya, tapi lumayan lah ya. Daripada gak ada pembeli, ya enggak? Satu pun ya disyukurin lah. Aku yakin besok pembeli kita makin banyak. Iya. Ayo kita pulang dan sekarang kita cari labu-bu dulu. Loh, waduh gue dikunci. Woi. Kamu jangan bercanda, siapa yang ngunci? Waduh, gimana nih? Kuncinya mana? Gak tahu kuncinya, kayaknya gak dikasih ya tadi ya? Gak dikasih? Ya, yaudah sekarang kamu telepon Mbak Natsu deh. Waduh, ini kenapa nabrak di sini nih aku? Gimana sih? Makanya kalau beli tuh dilihat Sakura, ada kuncinya enggak? Kamu sih, tapi tadi kita bisa masuk. Terus kok bisa terkunci? Mana aku tahu loh. Kamu sih itu kan jadi benjol aku. Terus gimana nih kita nggak bisa keluar nih? Mana di sini nggak ada toilet? Aku mau ke toilet. Ya udah sabar dong. Sabar gimana sih? Tidak. Aduh, tolongin. Aduh, sakit semua badanku. Lantainya gak ada kasur, mana dingin lagi. Gak enak tidurnya nih. Aduh, doang bisa pakai jaketmu, gak dingin sini. Aku juga kedinginan. Kamu ada-ada aja. Sekarang kamu telepon deh Mbak Natsu. Mana bisa dong, HP ku kan koin dong, baterainya habis. Dicas, tuh ada colokan listrik. Gak ada. Terus, teleponnya gimana dong, kamu jangan bercanda nih. Gimana aku tahu. Hei, itu ada Daddy sama Nana. Setan.
Aku hantu Yuta. Hai, aku akan menolong. Kamu siapa? Kamu Yuta? Oh, tentu saja dong. Aku Yuta, Daddy. Tapi aku sekarang jadi hantu. Aku akan menolong Daddy. Hah? Emang kamu bisa keluarin kita? Oh, terus cara keluarnya gimana? Tunggu dulu, Daddy. Aku angkat Daddy. Aku akan keluarin. Kenapa diputer-puter? Pusing, katanya mau dikeluarin. Iya, bentar, Daddy. Cari jalan. Aduh, malah jatuh. Yuta, kamu gimana sih? Daddy, sorry, Daddy. Tadi Daddy terlalu banyak gerak sih. Hehehe. Tenang, Daddy kalau mau keluar, ikutin saran Yuta. Gimana sih ini? Hehehehe. Daddy, Yuta muncul lagi. Hehehehe. Daddy. Hah. Wah, ini sepertinya kamu setan. Sakura! Sakura! Wah, ini sepertinya kamu bukan Yuta. Sakura, tuh, setan. Mana setannya, dong? Itu Yuta. Lu gak lihat? Hehehehe. Daddy. Aduh, Sakura. Sampai perutku sakit nih. Masa kamu gak lihat Yuta segitu gedenya? Aduh, ada-ada aja kamu. Iya. Hah? Aku diketawain sama Daddy. Lihat saja, Daddy, apakah Daddy masih bisa ketertawa? Mari kita lihat Daddy. Aduh, benjol lagi. Sakura, tolongin. Itu ada hantu Yuta. Aduh, Sakura sih. Gimana sih? Awe. Bosan dong pagi-pagi. Loh, untung kenapa kok kamu benjol, dong? Kamu dibilangin. Emang kamu gak ngeliat hantu Yuta semalam? Aku tadi ketiduran, dong. Tidur sambil berdiri. Bukannya kamu bangun. Kamu kan ngeliat ada hantu Yuta. Iya. Yuta kenapa jadi hantu? Gak tahu. Kapan koitnya ya? Gak tahu. Kenapa? Lihat tuh, ada toko serba ada. Oh iya, ini toko serba ada. Lebih lengkap daripada Yumart. Pak, kenapa pak? Kepalanya kok ada tomat di situ? Iya tuh, tomatnya boleh ku petik gak? Heh, tomat, ini benjol. Kalian ngeledek ya? Enggak pak. Ini aku mau beli makanan yang spesial. Mau ke rumah sakit. Karena nenekku lagi pengen makan enak nih. Maklum pak, udah tua. Woi, misi ku tungguin aku. Mio, Yuta mana Yuta? Oh, enggak tahu, Yuta lagi cosplay tuh kayaknya. Cosplay? Ya. Yuta bukannya jadi hantu semalam? Oh, iya, itu lagi cosplay, lagi ngetes doang. Ya enggak Yuta. Mana Yuta? Cosplay. Kok bisa cosplay jadi hantu? Ya bisa lah. Meskipun udah bukan Halloween lagi, tapi tetap bisa lah. Cosplay kan masih tetap berlaku, ya nggak teman-teman? Tapi dia tembus pandang gitu loh. Kok bisa? Pakai efek. Hah? Efek keren gitu loh. Terus sekarang mana Yuta? Mana aku tahu. Coba kamu panggilin Yuta. Yuta! Nah ya, Yuta mana ya? Kemarin jadi hantu nggak kembali ke rumahnya. Kamu jangan bercanda, Mio. Jadi serius. Masa Yuta Ihihi. Halo. Halo Daddy. Halo. Aku datang. Oh? Mio. Halo Mio. Hihihi. Aku Yuta. Hah? Aku Yuta, aku mau joget-joget.
kayak hantu. Hantu juga bisa joget-joget. Mio. La 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 la. Eh, Didi, naikin uang saku, Didi. Hah? Sakura? Hah? Kok bisa Mio kesurupan Yuta berarti? Ayo, Didi, naikin uang saku. Hah? La 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 Mio, la la. Kamu jangan bercanda. Kamu Mio apa Yuta? Atau kita face-face lagi. Aku Yuta. La 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 la. Kok aneh, Sakura? Masa bisa sih Mio kesurupan Yuta? Mio, kamu sadar buruan. Oh, enggak usah. Aku tinggal di sini saja. Aku si Yuta. Enggak usah panggilku Mio. Iya deh. Yuta, Yuta. Buruan kamu keluar dari Mio. Aku gimana? Ya udah. Sekarang aku keluarin kamu. Waduh, enggak. Didi. Enggak, Didi. Ampun, Didi. Aduh. Didi. Yuta cuma bercanda. Didi gimana sih? Kok pakai bumbuman? Yuta kan lagi cosplay jadi hantu-hantu lucu. Ada apa tuh teriak-teriak? Mungkin butuh 2 juta ya? Cina Moral, Labubu. Mana Labubu? Labubunya gak ada. Hei Cina Moral, wah. Waduh, Yuta kenapa tuh? Yuta kok jadi hantu? Habis kena cat ya? Enak aja, Yuta kena cat. Yuta bisa tembus dinding loh teman-teman. Wah, keren, pakai apa? Pakai ramuan khusus. Mana ramuannya? Tidak dijual.